Kita tahu semua, Sumatera Utara ini provinsi yang luar biasa, provinsi terbesar di Pulau Sumatera. Dan kita sering dengar cerita, cerita klasik sekali. Cerita klasik yang kalau kita jalan-jalan, katanya jalan-jalan dari Aceh, jalan-jalan dari Sumatera Barat, kalau kita naik mobil, jalan-jalan dari Aceh, dari Sumatera Barat, begitu naik mobil, kalau disupirin, nggak usah begitu tahu tujuannya mau ke Sumatera Utara, tahu kita kapan sampainya. Kapan sampainya? Pas kepala kita kejedut di mobil. Artinya apa? Bagus jalan di Aceh, bagus jalan di Sumatera Barat, begitu masuk Sumut, kejedot kepala kita. Benjol kepala kita. Karena infrastruktur yang ada di Sumatera Utara mungkin belum merata. Kalau tidak Edi, ya Bobby. Kalau tak nomor satu, nomor dua. Ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita tegakkan demokrasi ini. Jangan pernah ada yang main-main dan mengganggu, mengkhianati demokrasi ini. Yakinkan itu. Tadi disinggung ada jalan yang belum selesai. Justru belum selesai itu kami akan kembali menjadi gubernur untuk menyelesaikan. Ini yang saya sampaikan, yang belum pernah punya rencana, tunggu dulu, berikutnya nanti baru bisa.